Halo teman-teman semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Wartar Justin. Selamat pagi teman-teman. Jadi video ini masih video lanjutan dari yang tadi malam teman-teman. Tadi malam itu benar-benar seru banget. Kita itu tidurnya berdempet-dempetan, berhamparan teman-teman. Jadi banyak cerita-cerita lama itu yang semuanya keluar tadi malam teman-teman. Bergadang sampai jam 2 malam teman-teman, jam 2 pagi kita itu. Dan alhamdulillah pagi hari ini kita mulai bisa beraktivitas lagi teman-teman. Dan tadi kita itu memindahkan tenda yang di bagian sana. Tenda ini itu berada di sekitar 100 meter dari rumah kita teman-teman, karena tadi malam tenda ini dipakai orang untuk yasinan juga teman-teman. Jadi tadi kita berunding-runding memutuskan tidak membongkar tendanya, tapi kita mengangkat tendanya untuk memindahkan saja teman-teman, supaya tidak terlalu lama memakan waktu proses pemasangannya teman-teman, begitu. Nah alhamdulillah bersyukur banyak yang membantu teman-teman, sampai sekarang itu masih beres-beresin tendanya. Lihat masih ada ngatur-ngatur yang kaki tendanya atau tiang tendanya itu masih ada yang miring teman-teman. Nah jadi pokoknya ikuti dulu video ini, semoga saja teman-teman semuanya terhibur. Bagi teman-teman yang sedang menyaksikan video ini, kalau belum pencet subscribe-nya, bantu subscribe dulu supaya di sini kami lebih semangat lagi. Boleh juga follow Instagram saya Wartar Justin atau klik link yang ada di deskripsi video ini teman-teman. Oke, jadi teman-teman di sini kita ngambil kursi yang akan digunakan nanti malam teman-teman. Ini kayaknya masih kurang kursinya. Ini kita baru dapat 46 kursi. Nanti kita ambil lagi. Nah kursi ini kita itu tidak sewa teman-teman, termasuk tenda tadi juga tidak sewa. Soalnya itu tenda sama kursi bersama teman-teman di desa. Jadi siapapun boleh make. Awas, salah kita yang kursi. Kamu beli Kita ini 10
Oke, di sini teman-teman. Tadi kita salah hitung, jadi kursi yang kita ambil itu 53. Nanti kita tambah lagi 50, teman-teman. Dan di situ yang lain kecil Bang Roji Bang Kombi itu lagi masang terpal di bagian sini, teman-teman, untuk tambahan. Jadi kita itu nanti malam pakai dua meja, teman-teman. Di sini kita itu makan, tapi kita tidak masak-masak, teman-teman. Soalnya kita itu catering di tetangganya Ayu Sinta. Ayu Sinta itu istrinya Bang Tori, teman-teman. Nah, jadi kita itu tidak masak-masak di tempat sini. Kita pesan sama tetangganya Ayu Sinta, teman-teman. Tidak gotong royong masak-masak gitu. Kita cuma gotong royong pemasangan tenda. Habis itu selesai, teman-teman. Jadi tidak bergotong royong masak-masak. Kasihan juga ibu, teman-teman, kalau misalnya gotong royong masak-masak, pastinya itu repot sekali. Dan juga ibu tidak bisa handle sendirian, teman-teman, gitu. Oi guys, halo guys, halo, halo juga, halo, halo. Jadi di sini yang Ayu lagi masak gini, teman-teman, lihat tuh rame banget. Nah, ini ada Ayu Sinta, teman-teman, istrinya Bang Tori, bantuin masak juga. Nah, yang Ayu-Ayu kita masak gini, teman-teman, bukan untuk menu kita nanti malam, tapi untuk menu kita makan siang ini, teman-teman, begitu. Dan di sini, teman-teman, ada nenek. Halo, nenek. Jadi ini nenek kita satu-satunya, teman-teman. Nenek dari orang tuanya bapak. Oke, jadi teman-teman, sekarang jam 1 lewat 8 menit dan sekarang kita lanjut lagi untuk menambahkan satu terpal lagi di bagian sini, teman-teman. Kenapa kita menambahkan satu lagi di bagian sini? Nantikan di area sini orang akan membacakan surat yasinnya, teman-teman, dan kemungkinan akan diisi satu meja makan di sini dan satu meja makan lagi kita tempatkan di sebelah sini, teman-teman, supaya tidak terlalu mengganggu jalan
untuk meja makannya itu. Sampai dekah? Ah. Oh, ngujud dia pe piabung kita. Eh. Bagi ayo itu rugi. Ada akal. Ai tinggi ni yang dari itu. Kita nak apa eh? Tidak. Pucuk kenapa? Pucuk sekali ni kau besok. Nah, saya nak lalu. Nah, di dia bunyi pucuk sekali nah. Dia pucuk met. Batu juga tu. Tak batu. Juga batu. Pucuk tidak ada kayu. Cewek. Panjang. Beli kau lebih. Dan kalau Bang Komri, teman-teman, Bang Komri udah berangkat ke kebun tadi. Sekarang belum pulang. Mungkin jam 3 atau jam 4 nanti Bang Komri udah sampai sini lagi, teman-teman. Tadi patah tak kejiknya tuh. Sampai ke sini. Nah. Akan kita lagi. Oh, digantung ya, Dak? Oh, lagi. Ya titing, labuh itu ting. Ah, ada cantik. Pelan-pelan. Yo. Tahu, tentu lah. Oh, coba enggak usah dikebat di situ ada kalau. Terkenal nih anda. Nah. Wih. Nah, tadi bang. Nah. Dalam berimosan loh kak, dalam lagi. Oke, jadi teman-teman sekarang itu jam 3. Sekarang kita lagi siap-siap ini teman-teman, kita menjamu anak-anak remaja yang laki-laki teman-teman. Kita itu mengajak mereka untuk mengundang orang-orang di sekitaran sini bahwa malam ini kita akan mengadakan yasinan di rumah sini teman-teman. Jadi kalau di daerah kami yang mengundang itu
kalau orang-orang yang tetangga-tetangga yang agak jauh itu diundang sama mereka-mereka ini, teman-teman, remaja-remaja. Kalau aku udah lewat masa-masa itu, teman-teman. Dulu aku juga sering mantau, disebutnya mantau. Nah, ini. Pak Imin nama dulu. Nah, Imin dulu ham-ham. Ayo pemasuk ini. Kerupuknya dede kak? Enak. Ya. Kacauan. Mana tadi gak ada enakan piwi itu? Sape acah? Nanti, dulu belakang. Lagi minuman dulu, makanan dulu. Lagi panas juga. Menompa jadi tumbuhan ini, apa nanti yang ngajak makan? Kalau kau dapat makan apa? Kamu nak minta suki ya. Itu rutuknya kak dengar dadu selepas maghrib diajak mat kumanya nama Ciasit. Jangan sebelum maghrib, kalau selepas maghrib, selepas maghrib diajak mat kumanya nama Ciasit. Baca dah kok selepas maghrib diajak mat kumanya nama Ciasit. Oh mat baik ya dak? Bukan mat event. Mat baik. Tidak tahu di depan madrasah. Tahu. Oh, depan madrasah, depan mager keok. Tahu. Ini kita tahu. Tahu dia apa sih? Wah, sepas maghrib dia jamat rumahnya nama si Yasin. Rate-rate, ya enggak dikit. Apa sih lah, ya adik. Itu nih, ya lah dikit. Masih lagi bergoyol lah, ya. Jadi dulu-dulu nyasar kilo. Dah, jadi lorong dulu kamu. Jadi lorong, nah. Masih dah lah. Lorong, nah langsung lah masih dah ke tengah lorongnya. Lagi depan rumah itu tuh. Langsung mecah, ada yang ke laut, ada yang ke lemak kerahat. Tahu bro, kok dulu itu? Tahu. Nah, si kak kaki itu masuk lagi, ya, depan rumah Joyo lagi. Rate-rate. Sampai semua tiga. Sampai semua tiga, sampai rumah Joyo si kak kaki ada yang itu. Yang tiga kerah. Tahu. Ya, betul. Tapi mau gawat. Ingat rumahnya buat depan Mas Ridi itu. Ini tim mantau kita, teman-teman, sudah mulai jalan untuk mengajak orang-orang. Ini lagi sendok piring. Ini kita makan tekwan, teman-teman. Menunya makan apa, Bir? Itu ada tekwan, ada bulu kojo, teman-teman. Itu Bang Isyam, Bang Roji. Ini paling seru, teman-teman, momen-momen kayak gini jarang banget terjadi. Ambil lah. Yuk. Ambil kan nama. Cepat. Yuk.
Dan di bagian dapur sini teman-teman, ini kecil sama Ayu lagi bikin nasi kuning teman-teman untuk persiapan kita nanti malam itu. Jadi selain menu yang diadakan sama pihak cateringnya teman-teman, kita juga menyediakan nasi kuning ini dan juga ayam kampung yang kemarin itu kita tangkap teman-teman. Jadi di sini kita bikin apa ini? Punjung teman-teman, kalau bahasa kami punjung ayam, punjung ayam kampung itu. Ini bentuk syukuran kita teman-teman. Nah, itu juga satu lagi itu. Kemarin kan kita ambil ayamnya ada dua teman-teman, dan di situ ayamnya lagi dimasak sama Ayu Lina teman-teman. Oke, jadi teman-teman sekarang jam 6 lewat 9 menit dan alhamdulillah menunya dari pihak catering sudah sampai teman-teman, dan sekarang lagi diberes-beresin. Nanti setelah diberes-beresin baru kita atur kursi tempat duduknya teman-teman. Setelah itu baru kita siap-siap menunggu maghrib. Setelah maghrib orang-orang itu akan datang sini teman-teman, karena undangan kita itu setelah sholat maghrib teman-teman. Setelah sholat maghrib kita mengadakan yasinan teman, sholatnya di rumah masing-masing tapi yasinannya di sini begitu. Jadi alhamdulillah teman-teman, orang yang datang itu lumayan banyak, bersyukur banget teman-teman. Jadi kursi yang kita ambil tadi di rumah CMI ini tadi kita ambil 50, di rumah Kak Tito tadi kita ambil 53 teman-teman. Terus malamnya ini masih kurang ya, kita nambah lagi 30 lagi teman-teman. Oke, kalau begitu kita langsung saja ke sana lagi teman-teman. Sekarang itu acaranya akan segera dimulai teman-teman. Dalam acara tasakuran dan ruangan, selanjutnya salawat serta salam mari kita curahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik Bapak Ibu, para jemaah sekalian kami hormati. Jadi kami sebagai penyambung lidah mewakili seluruh hadirin pada malam hari ini, yaitu Mandaga Muhammad Effendi, keluarga besar. Pertama mengucapkan banyak ribuan terima kasih kepada kita semua pada yang hadir pada malam hari ini. Sudah beberapa bulan yang lalu, seperti kita ketahui, Nyeka merehab rumah. Alhamdulillah proses perehaban ini dapat berjalan dengan lancar, aman. Yang sekarang kita dapat kita lihat, rehab ini dapat mungkin dikatakan selesai. Ya. Kedua, pada bulan ini bertepatan dengan bulan Ruah Sa'ban, pada salam malam Kak malam 7 Sa'ban, enggak 7 tenang. 7 ya. Jadi biasa kita Kak malam ruahan. Jadi sekaligus ini Kak nak ruah boleh.
Oke, teman-teman semuanya, alhamdulillah teman-teman, akhirnya acara yasinan kita pada malam hari ini, hajatan yasinan kita ini sudah selesai teman-teman. Dan sekarang kita bergerak untuk makan bersama teman-teman. Oke, kalau begitu kita akan lihat bagaimana suasana di sini teman-teman, untuk makan bersama ini teman-teman. Ini meja satu teman-teman, dan di situ meja dua. Tuh, jadi waktunya kita makan bersama. Semoga semuanya menjadi berkah teman-teman untuk kita semua. Wah, ramai sekali. Halo, di sini ada Adam teman-teman. Jadi lumayan banyak teman-teman yang datangnya. Kursi tadi sempat nambah juga 30. Ini juga apa? Yang tadi kita ambil itu kan lumayan banyak juga teman-teman yang pertama-tama tadi. Halo Bunda. Ini ada hidung bepelu teman-teman, ini ada Erik. Jadi rame teman-teman. Ini meja duanya teman-teman, meja duanya ini untuk ibu-ibu. Tuh, udah rame. Pak Yuna, ini Cik Suwada. Halo, siapa dulu Cik Suwada? Nah, ini Cik Suwada sama Yuk Yanti. Yuk Des, mana Cik Des? Nah, ini bunda aku juga ini. Aku ini banyak bunda teman-teman, di mana-mana ada bunda. Ini bunda Yanti. Nah, ini bunda aku satu lagi. Bunda boleh, ngui. Oh, nah. Dan di sini tempat kita ngeletakin makanan-makanannya teman-teman sebelum diangkat ke meja. Terang kan? Kemana kita lihat tadi? Kita tadi lihat Nah, dari sini ada teman-teman aku juga nih teman-teman. Rami yang datang. Kami dapat teman, Kak. Tulup. Itu ada Kak Edi, teman-teman. Mangantau. Teman Edi. Masih ada yang di belakang-belakang situ, teman-teman. Ntar lagi kita panggil untuk makan bersama. Oi, mahal lah, mo. Yo, ajak situ noi. Oi, wih, lagi lo makan nih. Uangnya sepi. Kue tuh ledep. Apa yo? Ayo, apa yo? Mahal mahal situ kena wala. Budak-budak makan. Ayo. Payu. Mau. Uang budak-budak makan gale. Payu payu. Ini coba kita lihat kondisi di meja dua teman-teman. Deh. Ini kita harus kontrol aqua atau minumannya teman-teman, jangan sampai kehabisan. Mana petek mau tadi? Mau malas sih kak, mana petek jauh? Chan makan dulu Chan, makan dulu. Malas sih tuh. Thank you.
Oke, okay, alhamdulillah teman-teman semuanya. Jadi di sini kita lagi berkumpul, teman-teman lihat itu di situ ada Kupi Jana, Ayu Cid, Gemo, teman-teman di situ ada nenek juga lagi istirahat. Alhamdulillah acara kita malam hari ini berjalan dengan lancar, teman-teman. Dan di belakang situ juga ada bapak, ada ibu, teman-teman. Jadi momen yang benar-benar langka untuk keluarga kita bisa berkumpul seperti ini. Termasuk Bang Tori juga ada kesini, teman-teman. Biasanya Bang Tori itu selalu sibuk, ya, Pak, ya. Dan alhamdulillah, alhamdulillah malam hari ini, teman-teman, Bang Tori meluangkan waktunya berkumpul bersama kita semua di sini, teman-teman. Jadi saya mengucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Saya mewakili dari semua orang yang terlibat dalam video ini, terutama saya dan Pokomi yang mewakili, teman-teman. Kalau misalnya dalam video ini ada kata-kata kita yang salah atau perbuatan kita itu yang tidak enak dipandang oleh teman-teman semuanya, saya mewakili mohon maaf yang sebesar-besarnya. Baiklah, kalau begitu teman-teman, saya tutup dulu video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Salam sukses petani muda. Mantap. Dadah teman-teman semuanya.